ekspedisi pertama negara ke puncak Everest adalah Telekom Malaysia Everest 1997, dua pendaki negara iaitu Datuk Mahendran dan Datuk Mohanadas. Puncak Everest akhirnya berjaya ditakluki dua pendaki negara selepas tertangguh sejak 9 hari bulan lalu. N. Mohanadas dan M. Mahendran berjaya memacak bendera negara di puncak Banjaran Himalaya itu pada pukul 2 suku petang tadi. Mohanadas dan Mahendran berjaya mendaki puncak setinggi 8,848 meter. Mereka bersama 21 pendaki lain memulakan ekspedisi ini Februari lalu. Mereka yang sepatutnya tiba di puncak gunung 9 hari bulan lalu bagaimanapun tertangguh akibat keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Kan, so danger, banyak danger dia. My Everest ni, not to say if you are
you are strong kan, you kuat ke, you technical, you nasib pun nak menyebelahi you. Kalau tak ada, it's very difficult lah. Dalam pada itu, kejayaan dua pendaki itu turut mendapat pujian Perdana Menteri dan isteri. Dalam perbualan telefon dari London dengan Ketua Ekspedisi Projek Everest, Nur Ramli Sulaiman, Datuk Seri Dr. Mahathir merakamkan rasa bangga beliau. Saya juga ucap terima kasih dan tahniah kepada semualah anggota pasukan dan juga saudara sebagai Ketua Ekspedisi. Dan saya harap dalam perjalanan balik, berjaga-jaga supaya kita terselamat. Kalau boleh berhubung dengan melalui walkie-talkie, tolong sampaikan kepada mereka di puncak ucapan tahniah saya, satu. Yang keduanya, masa turun itu berhati-hatilah. Jangan gopoh supaya terselamat. Berada di kamp yang mana? Saya berada di Bengkalan, di base camp, Dato' Sri. Ya, saya ucapkan tahniahlah kepada pasukan kerana akhirnya berjaya juga. Ya, terima kasih Dato' Sri. Saya bagi semua pendaki-pendaki dan juga kaki tangan yang terbabit di dalam projek Malaysia Everest 67 ini, ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dato' Sri di atas sokongan Dato' Sri terhadap projek gemilang ini. Saya percaya dengan kejayaan dua tokoh pemuda Malaysia ini, ia akan memberikan ansangan kepada ramai yang lain. Dan ia merupakan satu permulaan yang cukup bermakna bagi kita. Dan saya ingat di masa hadapan, pemuda-pemudi pun akan turut serta. Dan saya berkeyakinan ia akan meletakkan satu tradisi pendakian bukit-bukit dan gunung-gunung di kalangan generasi muda kita. Apa saja kita buat, apa saja dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, semuanya adalah semuanya tertumpu kepada kemenjadian murid. Jadi murid pun perlu mengambil peluang yang ada, semua peluang yang ada di sekolah untuk memajukan diri. Dan guru-guru akan sentiasa berada di sekolah untuk membimbing murid-murid. Jadi guru dan murid perlulah kena serasi. Murid percaya cikgu, alright, dan cikgu juga haruslah menyayangi murid tanpa mengira agama ke, warna kulit ke, bangsa ke, agar kita dapat bekerjasama untuk memastikan anak-anak murid yang ada di sekolah ini memahami falsafah hidup, memahami apa yang dikehendaki, bekerjasama di dalam kelas, di luar kelas, saling faham, memahami, saling hormat, menghormati, saling percaya antara satu sama lain untuk kita melonjakkan SMK Taman Seri Muda ke tahap yang lebih tinggi, yang tahap yang lebih membanggakan.